Baiklah, di sini saya akan memberikan tips mengatasi kamera pada aplikasi Zoom di laptop tidak tampil. Pada umumnya, masalah-masalah seperti ini sering terjadi dan sudah banyak juga yang DM di Instagram saya untuk membuatkan tutorialnya. Nah, kasusnya seperti ini, kamera tidak tampil di bagian settingan kamera pada zoomnya. Oke, sekarang kita coba cek dahulu perizinan pada aplikasi kamera ini pada settingnya. Bahwasanya di sini sudah di on, sudah diberikan aksesnya, namun kamera tetap tidak tampil pada aplikasi Zoom. Sudah on juga. Tapi sebelum itu, kita harus mengecek drivernya agar kita mengetahui apakah kamera tersebut terdeteksi atau tidak. Sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial juga tentang mengatasi kamera tidak terdeteksi. Saya akan masukkan nanti linknya di atas. Nah, di sini terdeteksi driver dari kameranya. Tapi di sini kita akan melakukan uninstall driver kameranya. Kita akan lakukan uninstall driver kameranya agar kamera ini dapat terkoneksi dan terhubung kembali. Oke, sudah hilang drivernya. Laptop akan saya restart. Proses ini bertujuan agar kamera pada laptop ini bisa terhubung dan terkoneksi kembali, dan drivernya bisa terbaca pada aplikasi Zoom tadi. Nah, ini sudah selesai di restart. Saya login kembali aplikasi Zoom-nya. Dan kita cek pada settingan videonya dan hasilnya. Nah, di sini sudah tampil dan driver kameranya sudah terbaca di sini. Oke, tidak ada masalah lagi. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat.